lilis lagi Zara. Oke Zara. Oke, kemudian suami wajib istri kenapa? Makan mie. Nah, ya. Makan minum, dia minum. Rasa fresh orange. Oke, makan minum. Suami beli, istri tolong mak. So, nah ini ketam, udang, sotong, kerang, kupang, cukup bulan. Dari dapat suami kedekut, nasiblah hari-hari ikan dalam. Syukur. Apa? Macam biasa. Makanlah naon. Kemudian suami wajib sediakan apa? Pak? Kena sesuai pada is? Pastikan. Bukan mesti untuk orang tak ada, dia kena sesuai, itu maksud saya. Dekat luar rumah caranya, luar rumah caranya, dengan isteri lain cara. Dia tak tercara. Dekat luar rumah jelas dengan tutup aurat, pakai tudung cantik, mencintai perempuan. Dan itu memang kelebihan perempuan. Orang perempuan bang, dia ada tiga keadaan otomatik yang sangat cantik. Yang pertama bila dia pakai tudung. Yang pertama, memang dia cantik. Cuba Pak Wuni yang pakai tudung. Kantilah ya, kalau Pak Wuni pakai tudung. Terbalik kromosom ya. Yang kedua bila waktu malam, orang perempuan malam ni memang dia bertambah cantik. Malam memang bertambah cantik. Itu yang biasa suami jadi dia buat komodo. Yang ketiga bila? Bila isteri makan, orang perempuan mengandung ni memang bertambah cantik. Lepas bersalin memang hampir cil rambut di kebelakang macam anak jin. Dia tampal dengan daun, dengan kain. Yang suai datang balik. Tapi buang aku dia kena. Kena cantik. Okey, jelasnya kat luar rumah. Tapi takkan dengan suami dekat rumah 5:30 petang pakai tudung baju kurung, pakai jubah, saya pakai skopin lagi. Nak ke mana ya? Masak bang. Pesawat hari ini. Kan masak pakai begini. Masak pakai apa? Apron. Apron aja. Wah, ini makro ni. Bagaimana? Tak apa yang masak. Dia buka ya. Saya nak tanya. Dosa ke? Dosa ke? Tak. Tapi kat luar sana, bila saya kata, ustaz benda macam tu nanti suami nampak aurat kita. La ilaha. Saya kata suami saya mana? Ya ke tak ada? Tak ada. Oh kalau gitu saya dengan suami saya boleh lari kita pakai apa-apa? Boleh. Tapi makro undang. Makro kucing pun stres. Benda makro ni jangan di. Saya minta maaf. Ini kadang-kadang yang ustaz-ustazah ini pergi sekolah kan itu ada murid pun tak masuk. Bab aurat je. Aurat tahu ya, anggota yang kena tutup bahagiannya orang lain tak boleh tengok kecuali dirinya, suami, isteri atau ahli keluarga. Betul? Tapi kata bab aurat tak lepas. Apa aurat lagi? Sebelum kami. Pusat? Pusat lutut. Habis tengah tu apa cerita? Pusat hingga lutut. Ada yang kat luar tu pusat dan lutut. Plaster pusat, plaster lutut. Rondang. Betul tu? Tu je pun. Baik. Yalah ya. Jadi pakaian mau kena sesuai. Baik. Dan tu. Jangan bayangkan. Tapi mungkin lagi dia kata Emran, ni budak UIA, 400 pelajar. Dia tanya, masak pakai apa? Kuali. Lagi terus. Itu tak kuali sini. Oh, kosak pak itu. Dah, jangan bayangkan. Lelak juga. Esok kita batang jumpa. Okey, boleh? Boleh. Nak lagi tinggi. Sentuh sikit lagi. Kalau lagi tinggi balik tu, mak, aku nak malam ni. Kosak tu. Ini bayar. Stres. Okey, pendidikan, pantuan dan patuh kifayah ya. Okey, kedai meramu, kedai perhiasan, simpanan, ibadah dan masa depan. So, ini semuanya ditanggung oleh suami dan sekiranya tidak cukup isteri dibat ataupun nak kosi hidup sama pun bu. Selesai? Ada soalan? Tak ada. Bagus, kita teruskan.
Okey, pusat pengembangan belanja rupiah Malaysia tunai datang ke perbelanjaan amal kawan yang berpada-pada ya. Baru kami melihat sampai 2 kilo, nak apa? Ikan 2 kilo. Tak apa, tidur ikan. Baru kami dua orang, ya Allah, berikan sekilo pun dalam berpada-pada. Dulu, baru kahwin. Saya nikah malam Jumaat, Sabtu Ahad Kenduri, Isnin saya cuti, Selasa saya dah balik di Kajang. Masa saya mula-mula tinggal di Kajang, jabat agama saya pendaftar ke sana. Ya, kemudian saya buat isteri saya mengajar di sekolah menengah, sekolah rendah ke sekolah menengah ke sekolah rendah, pendaftar. Stres. Tapi dekat alamin belakang itu, ya. Okeylah, habis kat sana. Saya berkata setiap malam tak ada kat rumah. Ya, jalan makan dengan isteri kat luar, ya. Sebab tu kalau kata Bandar Baru Bangi tempat makan ni bagi tahu mana saya tahu. Semua itu. Sini pun saya tahu. Ha? Ah, tak best. Sedap tu bintongnya pun sedap. Ini dekat jauh sini kat atas. Jumnya memang sedap. Ini nasi lemak kalau kat sini. Ah, sini dulu kan ada kat Petronas. Bintongnya ada bincang. Ini sodok, ya. Ada bahaya itu. Kan? Okey. Makan lagi. Okay. Ya. Lagi sini mana? Dulu belakang ni, yang belakang ni. Awal tu dah tutup kami tu. Apa nama tempat tu? Saya tahu. Ya. Okeylah, tak ada nama diulang kali ni. Okey, next. Saya kata lagi. Kesan-kesan kewangan. Ha, ni lah sebagainya. Okey, habis ya. Ada soalan? Tak ada ya? Selesai. Kita faham lah ya. Yang penting rumah tangga kita dapat keberkatan Allah SWT. Rezekinya berkat, ya, duitnya berkat dan sebagainya. Okeylah, beban hutang-hutang biasalah. Mana ada orang kahwin tak ada hutang? Eh, salah. Ya, orang hidup tak ada hutang. Semua orang hutang. Saya sekarang, yang saya kena tanggung, ya. Saya kena tanggung rumah. Saya ke rumah kena bayar 700 sebulan. 700 sekali ke 80 sen sebulan saya kena bayar rumah. Lepas tu saya pakai kereta yang saya bayar ni, saya cuma pakai perdana je. Pun dekat 600, ya. Lepas tu kat rumah ada Wira sebiji, ya. Saya tak pakai lah, ya. Isteri saya pakai persona. Itu yang saya mampu pakai. Jadi sejarahnya tu kenapa? Kenapa pun, kereta Wira tu memang saya beli. Lepas tu, sebelum saya pakai perdana tu, ada orang nak pakai Wira tu, saya bagilah kat dia, pakai suruh bayar. Tak bayar. 3 bulan tak bayar. Sampai bayar telefon, nak tarik, saya bayar. Saya bayar. Saya jauh kat dia, saya bayar balik. Saya ambil balik ke dia. Sebab tu saya kata, jangan percaya dengan adik-adik. Jadi dia buat kereta, betul. Lagi kalau pasal kereta, rumah, jangan. Itu je nasihat. Bukan kita tak percaya saya, tapi ini harus tak berlaku depan. Sebab seseorang tu, bila dapat suatu benda dengan mudah, dia akan rasa kurang penghargaan dia. Itu hakikat manusia. Sebab tu macam saudara dengan saudara, dapat api rasa senang, kenyik mata dapat terus senang, itu kenyik oleh. Kau dapat api, penyok! Susah dapat api, sekali dapat, ya. Berhenti dia berhenti. Itu, dia ini sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'an wa iza masahu syarrul jazwa wa iza masahu ghayru itu sifat manusia. Ini juga saudara sebenarnya Allah, ya. Allah, sini sama enggak, ya. Sebagainya, ya. Next. Okey, kita sambungkan lagi. Okey, ini alas urusan masuk. Saya sudah masuk dan sudah miliknya. Ini pun kita tak faham, ya. Ayat Quran, hadis Nabi, datangnya khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 masa sebelum 5 masa akan dah. Tahu masa muda sebelum tu, 2 kalau boleh kahwin cepat si. Orang lelaki 25, 26, 27 ni steady lagi. Orang perempuan jangan lewat lah. Maksimum 25. Hafifah berapa? Apa? Oh, okey, ada 2 tahun lagi, ya. Jangan lewat-lewat Hafifah, lambat. Sayang umur. Doktor kata, orang perempuan 35 tahun dah tutup kilang. Kalau dia buka kilang umur 30 tahun, 5 tahun dia produk, tak banyak. Masa kia sikit pun tak faham. Tapi kalau kakak suka kalau 25 sampai 35, setahun satu direct, dia, oh, 10. Akhirnya tak kira berapa kan? Agak-agak lah. 5, cukup. Cukup ya? Alhamdulillah. Okey lah, ada wawasan ya. Baik. Okey, jelas ya, itu betul-betul masuk saya. Masa tu kena jatuh. Yang lewat-lewat lah ya. Yang belum ada, kena cari. Ini saudara ni, ramai belum ada saya tahu ni. Anda memilih, masa ni lah, awak tackle jalan aja. Jangan tak memilih, susah. Kalau belum ada, tackle yang anda ada.
Belum, aku belum.